Hai semua, hari ni saya nak share menu yang simple, iaitu ikan talang masin masak asam. So first kali you all tumiskan bawang besar, bawang putih, halia dan juga cili padi. Kita tumis sampailah semuanya layu dan naik bau betul-betul garing. Baru masukkan air perahan asam jawa. Kalau tak ada boleh masukkan pes dan bantu dengan air. Selepas itu kita biarkan dia mendidih. So menu ni sesuai sangat-sangat untuk makan waktu sahur as membuka selera lah. Jadi kita masukkan ikan talang masin. Ikan talang masin ni goreng siap-siap dahulu. Tadi kita goreng tumis tadi gunakan minyak lebih halia untuk bagi lebih sedap. Dia tak perlu tambah apa-apa dah sebab ikan ni pun dah cukup rasa masin dia. Oh,